Dalam agenda kunjungan kerja pada Selasa 10 Mei 2022, Gubernur Papua Barat Dr. Agnes Tumenggung Simatupang MSI meresmikan Masjid Agung Al-Mutakin yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni. Gubernur Mandacan berharap kepada semua masyarakat muslim di Kabupaten Teluk Bintuni dapat memakmurkan masjid dan menjadikannya sebagai pusat kebudayaan dan pengetahuan kajian umat Islam. Ucapan terima kasih pun disampaikan atas dukungan umat sehingga toleransi dan kerukunan bersama untuk persatuan dan kesatuan di Papua Barat. Kata Gubernur, ini merupakan modal kita membangun Indonesia, Tanah Papua, Papua Barat, dan Kabupaten Teluk Bintuni pada khususnya. Kita juga berharap agar semua masyarakat muslim Kabupaten Teluk Bintuni dapat memakmurkan masjid ini dan menjadikannya sebagai pusat kebudayaan dan pengetahuan kajian ilmu Islam, namun tanggung jawab besar adalah untuk memakmurkannya. Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Insinyur Petrus Kasihiu menjelaskan, masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan pusat kegiatan pendidikan sosial. Di samping itu, proses keimanan dan takwa diawali dari dalam masjid. Ditambahkan pula masjid sebagai pusat keagamaan dan menjadi rahim lahirnya peradaban. Hingga saat ini banyak menjadi saksi sejarah hadirnya para pemimpin berasal dari pendidikan yang berawal dari masjid. Masjid juga penting untuk membangun keragaman antar umat beragama. Di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen, masjid juga memiliki peranan penting untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Pemahaman yang moderat dalam beragama berperan penting dalam merawat kedamaian, ketentraman, dan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.